Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mifta Channel. Saya doakan terlebih dahulu bagi Anda semuanya yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan segera mendapat obatnya. Yang sehat, semoga aktivitasnya diberi kelancaran dan rezeki yang barokah. Amin, amin. Video kali ini tutorial dari Mifta Channel. Ini mesin cuci Electrolux ya. Saya akan mempraktekkan bagi Anda semua cara membuka door lock. Ada request dari subscriber, baik langsung di kolom komentar, juga langsung ke WhatsAppnya Miftah Channel. Jadi kebingungan cara detailnya membuka door lock ini. Oke, bagaimana caranya? Ikuti, saya akan perdekat kameranya agar lebih dipahami dan dimengerti. Yuk, cekidot, cekidot. Sebelum menuju ke poin cara buka door lock ini, saya akan hidupkan permasalahan dari mesin cuci ini dulu. Colokan lancap. Kalau tidak ada air, mesin cuci front loading seperti ini atau top loading, cara mengetesnya hidup atau tidaknya langsung ke menu spin, langsung di start. Nah, ini permasalahannya. Ada di door lock kalau seperti ini, berkedap-kedip, logo atau indikator kunci tidak hidup. Ini sudah rapat ya. Nah, sudah tak rapetin. Ini door lock tidak mau main. Di sini kalau ditutup, mesin cuci merek apapun, Electrolux dan yang lainnya sejenisnya, pokoknya front loading seperti ini. Setelah pintu ditutup, di sini indikator kunci hidup. Baru langkah selanjutnya di start. Ketika di start tidak bisa, masih kedap-kedip seperti ini, berarti permasalahannya ada di door lock. Door lock sini. Oke. Sebelum dibuka door locknya, saya akan perdekat dulu. Jadi dicoba sebelum dibuka, kalau door locknya sudah dipastikan yang bermasalah. Di sini nih ada lidah-lidah nih. Coba saya akan berdekat ya. Saya akan berdekat kameranya. Mana? Tak fokus. Nah, itu di dalam tak begitu kelihatan ya. Kok sulit. Mana guys? Mana guys? Kita dulu. Tripodnya terlalu panjang ya. Pelan-pelan. Jadi sebelum buka door lock, saya akan praktekkan permasalahan dari mesin cuci ini. Jadi tuh, di dalam ini putih. Dan ini ya seng nih ya. Tuh. Jadi dimainin ke kanan ke kiri. Jangan sampai ditusuk, bisa fatal. Jadi cara ngeceknya coba ditusuk-tusuk gini. Setelah ditusuk, mainin kanan kiri. Kalau mainin kanan kiri tidak bisa, berarti positif door locknya, minta ganti. Kalau Anda mau order door lock, silakan menghubungi Mifta Channel. Langsung ori dari service center Electrolux ya. Nah, itu ada nih. Kayak seng apa plat ya, didorong gini, didorong mana, ke kanan, geser ke kanan, langsung di start. Kalau posisi door lock normal, ini sudah bisa nyantol, berarti permasalahannya di door lock nih ya. Tuh, gak mau nyantol sama sekali guys.
Guys, di start, saya pencet start di atas ini tidak bisa-bisa. Tangan saya jempol di start. Ini geser, kalau biasanya digeser-geser mau. Coba sebelum Anda bongkar karena door lock yang bermasalah, dicoba seperti ini ya. Langkah selanjutnya ke poin selanjutnya, karena sudah di sini door locknya sudah positif tidak mau. Matikan dulu. Sekarang cara buka door lock. Mungkin Anda semuanya di rumah ada permasalahan yang sama. Kalau mau ganti door lock, cara bukanya saya praktekin. Anda kalau mau beli door lock, silahkan langsung menghubungi Miftah Channel. Di kolom deskripsi silahkan komentarin. Di kolom deskripsi silahkan catat nomor WhatsApp-nya Miftah Channel. Dikirim video permasalahan khusus untuk yang servis mesin cuci online. Kalau yang mau order silakan juga masuk di kolom deskripsi atau kolom komentar. Oke, lanjut penanganan cara buka door lock. Langkah pertama cara buka door lock, Anda kalau Electrolux dan mesin cuci Electrolux dan Sub harus punya kunci L blimbing atau kunci L bintang ya, seperti ini. Kunci L bintang seperti ini. Karena di sini ini kunci bintang. Nah, ini buka dulu langkah pertama bautnya. Jadi kunci L bintang atau kunci L blimbing. Ini kunci L ada dua macam ya. Setelah baut dibuka, saya kasih tahu lagi, mesin cuci Electrolux tipenya beda, ada yang tidak pakai baut seperti ini, tinggal dorong, ini atas bawah, dorong, selesai. Setelah ini dibuka, langkah selanjutnya, karet ini harus dibuka. Bagaimana cara bukanya? Saya akan perdetail. Di pinggir sini, di dalam ini nih, ada kawat pengaman dari karet ini agar tidak copot. Jadi di sini, lebihnya karet ini ada tanda, ini ada pirnya. Caranya, langkah pertama, cara bautnya dibuka, door lock, dan untuk mengambil door lock harus buka karet ini. Bagaimana cara buka karet? Di sela-selanya karet ini ada besi pengaman atau apa ya, ini di bawah ini, di lebihnya karet ini ada pir. Masukin obeng main ke atas pir ini ya. Ini ya, dilihat ya. Langsung congkel gini. Mudah kan? Nah, bisa dipraktekin sendiri. Tuh, langsung diambil sekelilingnya. Angkat semua. Tuh, sudah lepas. Aman, sudah lepas. Nah, di sini. Nah, ini buka. Tangan masuk ke dalam, tangan kiri. Tangan kiri masuk ke dalam ya. Tangan kiri masuk ke dalam. Setelah tangan kiri masuk ke dalam, tangan ini narik door lock yang ada di dalam. Tarik ke arah sini, ke arah pintu ya. Jangan didorong, ditarik. Bukan tarik ke atas atau ke bawah, ke sini, ke samping ya. Ke arah badan, ke arah pintu. Jadi tarik ini, tarik gini. Nah, sudah plek ke depan, langsung ini dorong bagian belakangnya tuh. Nah, dorong langsung bisa diambil. Ini penampakan door lock. Sebaliknya nanti kalau mau pasang posisi seperti ini,
dari depan dulu masuknya, dari depan ini ya, dari arah sini. Ini kan ada lebihnya, ini ada lebih nih, ini ada lebih nih, ini ada lebihnya nih, di sini enggak ada, kecil, lebih panjang ini. Jadi yang depan masuk dulu, didorong baru belakang ini. Nah, masuk dari sini dulu, langsung dorong, klik, dorong ke belakang langsung, jangan ditarik. Nah, ketek, sudah selesai. Semoga dimengerti. Kalau tidak dimengerti, silahkan chat ke Miftah Channel langsung. Semoga dimengerti, saya sudah berdetail caranya. Jadi kadang orang yang tidak tahu, masih teknisi awal-awal, ini bingung cara bukanya ini. Pernah saya nyervis, ininya dibobol, casing ini dibobol. Kalau ini kan tidak bisa ini, kalau tidak tahu caranya. Mau baut sudah dilepas. Ini kalau nggak tahu caranya nih, nggak bisa lepas. Nah, tuh, nggak bisa ngait tetap ya. Tuh, ngait. Tapi kalau tahu caranya, ini dorong ke depan, atau tarik dari belakang, tut, ini dorong, langsung dorong ke dalam. Udah, selesai. Sebaliknya, kalau masang, saya ulang lagi, mohon maaf diulang untuk Anda bisa dimengerti. Sebaliknya, kalau masang dari depan dulu, di belakang dorong, tut, tish, dorong. Udah, selesai. Begitu ya. Dan setelah terpasang, ini nanti cara masangnya, klaimnya seperti ini. Dimasukin ya, ini ya. Dimasukin. Ini ke casing ini. Masukin lagi, diangkat. Caranya gini, diangkat. Terus sekelilingnya seperti itu sampai masuk semuanya. Oke, sudah selesai. Dari belakang, dorong, udah selesai. Ini dorongnya bermasalah. Saya akan coba lihat. Oh, ini tuh berkarat semua. Tanya kena lembab. Saya buka dulu ya. Cara buka door lock seperti ini, kalau Anda mempraktekin di rumah, karena belum berpengalaman, semua setiap Anda membuka mesin cuci, didokumentasi atau difoto. Biar nanti cara masangnya, tinggal lihat fotonya, takut Anda ragu-ragu, arahnya seperti apa, arahnya kemana. Agar tidak ragu-ragu, mending sebelum dilepas seperti ini, difoto. Ini soketnya. Cara buka soket juga ada yang kebingungan ini. Kemarin saya video call sama salah seseorang yang juga bermasalah di door lock. Cara buka ini gampang, tinggal tarik aja nih. Ini soket, ini door lock. Ini kan lepas. Kalau keras diginiin ya. Di kotak-kotak. Apa istilahnya? Di kotak-kotak. Ya lepas. Seperti itu ya. Oke. Ini door locknya bermasalah. Nih, udah karatan, kayaknya sudah kena lembab. Ini masalahnya. Oke, ini harus diganti baru. Bagaimana cara ganti baru? Saya sudah kerjasama dengan Electrolux Surabaya. Jadi Anda order ke Miftah Channel, nanti Miftah Channel akan melanjutkan ke Electrolux untuk dikirim ke alamat Anda yang membutuhkan door lock segala tipe merek. Segala tipe khusus yang Electrolux. Oke, ini ya penampakannya untuk door lock. Ini rusak dan harus diganti. Kalau Anda permasalahan yang sama, mau cari door lock, tidak usah bingung-bingung, langsung order ke Miftah Channel. Oke, guys, ya ini ya. Sudah tahu cara bongkar atau buka door lock mesin cuci Electrolux. Ini rusak dan semoga bisa dipraktekin di rumah. Tinggal bongkar pasang. Bagi Anda yang ada kekurangan yang tidak saya terangkan, mungkin ada yang kurang lewat kelewatan dari Miftah Channel menerangkan, silakan masuk di kolom komentar atau langsung
di kolom deskripsi di bawah video ini sudah saya taruh nomor WhatsApp-nya Miftah Channel. Silahkan dicatat dan kirim video permasalahan Anda kalau Anda mau servis secara online. Dan ikuti petunjuk-petunjuk dari chat balasan secara otomatis ya. Terima kasih kepada semuanya. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.